Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Jadi jalan ini. Nggih. Napa kitab ini niku ternyata dalam setiap syair atau baitnya itu memiliki faedah. Faedah atau khasiat yang diterangkan di dalam kitab ini. Contoh ini mawon pada 5 bait yang kemarin, mulai famali ainika sampai 5 bait selanjutnya. Ya, 5 bait termasuk famali ainika itu faedahnya itu di dalamnya diterangkan ketika ada misalkan anak kita, keluarga kita, atau istri kita itu ada yang berbohong misalkan. Berbohong, nah, ketika kita menuliskan 5 bait ini ya di atas daun apa di sini pohon utruj ya, dan diletakkan di tangan kiri orang yang berbohong ketika dia tidur, maka ketika tidur itu nanti orang itu akan berbicara dalam di bawah alam sadarnya, berbicara apa yang sebenarnya. Jadi nek wong napa ngusi niku tulis nebet iki di atas daun pohon utruj ini kemudian ditaruh di tangan kiri orang yang berbohong itu ketika tidur ya, nanti dia akan ngomong sendiri. Daun ini wonten ta Gus? Lah niku cukup. Terus bait yang selanjutnya yang wa na'am sarataifu man ahwa fa'arrafani niku faedahnya, faedah tu hadzal bait anna man karrarahu ba'da salatil isya hatta yaghlibu alaihi an-naumu fa innahu yal mustafa fi manamihi insyaallah. Kalau bait na'am sarataifu man fa'arrafani lahirhi itu faedahnya orang yang mengulang-ulang mewiridkannya setelah isya ya diwiridne sampai keturun, maka insya Allah nanti bisa mimpi bertemu dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Terus selanjutnya layala ini fil hawal qudri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talum. Ya laimi he wong kang manglah ing ingsun. Ya laimi he wong kang manglah ing ingsun. Fil hawa ing dalem kademenan. Fil hawa ing dalem kademenan. Al uzriyi kang bangsa bani uzrah. Al uzriyi kang bangsa bani uzrah. Bani Utruh itu adalah di sini diterangkan menjadi sifatnya hawa atau cinta yang seperti cintanya Bani Utruh. Bani Utruh adalah nama sebuah kabilah di Yaman yang namanya Bani Utruh itu yang terkenal dengan cintanya. Jadi Bani itu terkenal dengan rasa cintanya yang sangat mendalam sampai-sampai rasa cintanya itulah yang membawa mereka itu pada kematian. Saking cintanya itu yang sangat mendalam sampai goro-goro cinta mereka itu meninggal. Jadi makanya di sini maksudnya adalah cintanya Bani Utruh atau cinta yang seperti cintanya Bani Utruh itu karena Bani Utruh itu terkenal dengan cintanya yang sangat mendalam. Al-Udri kang bangsa Bani Utruh ma'dziratan kelawan gawe persaben temenan. Kelawan gawe persaben temenan. Ma'dziratan ini masdar atau maf'ul mutlaknya fi'il yang dibuang. Jadi takdirnya tadiru ma'dziratan. Ma'dziratan kelawan gawe persaben temenan minni saking ingsun ilaika maring sira. Ilaika maring sira. Walau ansofta lan lamun
bisa adil sapa sira. Walau ansofta lan lamun bisa adil sapa sira utawa ansof yo biasa ansofa itu biasa diistilahkan Indonesia itu insaf. Insaf itu salah satunya maknanya dari ansof itu. Bisa adil, bisa ketika kamu benar atau ketika kamu waras sadar itu ansof insaf. Digunakan menjadi bahasa Indonesia. Walau ansof tanah namun adil sapa sira lam talum mongko ora manglah sapa sira. Lam talum mongko ora manglah sapa sira. Lam talum mongko ora manglah sapa sira. Adatska, adatska tumeka ing sira. Adatska tumeka ing sira. Apa hali tingkah ingsun adat sekatu meko ing siro apa hali tingkah ingsun la sirri ora ono utawi rahasia ingsun iku bimustatirin kang katutup la sirri ora ono utawi rahasia ingsun iku bimustatirin kang katutup. Anil wushati saking piro-piro wong kang ahli goroh. Anil wushati saking piro-piro wong kang ahli goroh. Waladai, waladai lan ora ono utawi loro ingsun. Waladai lan ora ono utawi loro ingsun. Iku bimun hasimin kang pedot. Iku bimun hasimin kang pedot. Jadi setelah orang itu mengakui bahwasanya dia itu memiliki rasa cinta, ketika dia berikrar bahwa dia itu orang yang dilanda cinta, maka biasanya banyak orang yang mencelanya. Orang itu kalau sudah mengakui tentang cintanya itu biasanya dihina atau banyak yang tidak suka. Nah di sini Kiai Musonef atau pengarang kitab itu menuliskan ya ini fil hawal udri ma'zirotan, hei orang-orang yang hei kamu yang menghinaku dalam rasa cintaku ini yang seperti bani udroh, bani udroh yang bani yang tergila-gila dengan cinta. Kalau kamu itu bisa adil atau mempunyai sifat adil, kamu itu sadar, kamu itu benar, maka kamu tidak akan menghinaku. Dan kamu sudah tahu adat kahali, kamu sudah tahu kondisiku sekarang itu bagaimana. La sirri bimustadirin anil musyati waladai bimun hasimin. Sudah tidak ada lagi rahasia-rahasia yang ada di diriku yang tertutup, semuanya sudah tahu tentang rahasiaku. Bahkan orang-orang anil husyati, husyati orang-orang yang tukang memfitnah itu sudah tahu semuanya. Waladai bimun hasimin, dan aku pun sekarang dalam kondisi dilanda atau dimabuk cinta yang sangat sakit, dan sakit ini tidak akan terputus atau tidak akan berhenti. Terus dilanjutkan mahatani nushalatin lastu asma'uhu innal muhibba anil uddari fi somami. Mahatani mertela'ake siro ing ingsun. Mertela'ake sopo siro ing ingsun. Anusha ing ngarepake bagus. Anusha ing ngarepake bagus. Lakin lastu tetapine ora ono sopo ingsun. Lakin lastu tetapine ora ono sopo ingsun. Iku asma'uhu ngrungokake sapa ingsun ing an-nusha. Iku asma'uhu ngrungokake sapa ingsun ing an-nusha. Innal muhibba satemene wong kang demen. Innal muhibba satemene wong kang demen. Anil udzali saking pira-pira wong kang manglah. Saking pira-pira wong kang manglah.
iku fi somamin ing dalem tuli, iku fi somamin ing dalem tuli. Jadi segala omongan orang-orang yang menghinaku, yang mencelaku, itu tidak ada yang aku dengarkan. Karena apa? Innal muhibba anil udhari fi somam. Sungguhnya orang yang sedang dimabuk cinta itu akan tuli atau tidak mendengarkan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Yang didengarkan adalah apapun yang dikatakan oleh orang yang dicintai. Jadi benar, apa namanya, cinta itu membuat kita tuli dan buta. Nah, itu benar. Karena ketika orang itu sudah dimabuk cinta, maka dia tidak memperdulikan orang lain. Terus inni ittahamtu nasihat saibi fi adalin. Inni saktemene ingsun, inni saktemene ingsun, iku ittahamtu nyipto Allah sapa ingsun, iku ittahamtu nyipto Allah sapa ingsun nasihat saibi ing barangkang nasihati ya iku uan. Nasihat saibi ing barangkang nasihati ya itu uan, uan uban. Fi adalin ing dalem maitu, fi adalin ing dalem maitu, fi adalin ing dalem maitu. Wa syaibu hale utawi uan iku ab'adu luwe adoh. Wa syaibu hale utawi uan iku ab'adu luwe adoh. Fi nushin, fi nushin ing dalem ngarepake bagus, fi nushin ing dalem ngarepake bagus. Anit tuhami saking penyipto Allah, saking penyipto Allah. Sampai-sampai saking dibutakannya, ditulikannya dengan cinta, aku itu tidak peduli, bahkan aku menyepelekan nasihat yang diberikan oleh uban. Jadi ketika orang itu beruban itu, sebenarnya uban itu adalah nasihat bagi manusia. Jadi nasihat itu enggak harus berupa omongan, uban pun juga bisa berupa nasihat. Nasihat apa yang diberikan uban? Uban itu berarti tanda bahwasanya yang pertama umur kita semakin bertambah, yang kedua adalah ajal kita akan semakin dekat. Yaitu nasihat yang diberikan uban. Nah, sampai-sampai nasihat yang diberikan uban bahwasanya aku itu bertambah tua, itu tidak aku pedulikan, saking dibutakan dan ditulikannya aku dengan cinta. Wasaibu ab'adu fi nushin anit tuhin. Lah, padahal uban itu adalah nasihat yang paling, apa namanya, yang paling baik, istilah, yang paling baik, yang paling ikhlas, yang paling murni. Karena ketika nasihat itu kita dapatkan dari orang atau manusia, itu masih bisa manusia yang menasihati kita itu ditemploi rasa toma, ditemploi rasa hasud atau dengki kepada kita, itu masih bisa. Tapi kalau uban itu sudah tidak bisa di apa tempeli apapun. Jadi nasihat yang paling tulus itu ya nasihat yang diberikan oleh uban itu sendiri. Nah, nasihat paling tulus pun itu tidak diperdulikan oleh saya. Fa inna ammarati bisu'i, fa inna ammarati mongko sak temene nafsu kang ahli perintah ing ingsun. Fa inna ammarati mongko sak temene nafsu kang ahli perintah ing ingsun. Fa inna ammarati mongko sak temene nafsu kang ahli perintah ing ingsun bisu'i kelawan Allah. Bisu'i kelawan Allah iku mat ta'adzot, iku mat ta'adzot. Orang ngalapi tutur opo ammaroti,
kumat tak anggap ora ngalap ditutur apa ammarati min jahliha krono buduni ammarati min jahliha krono buduni ammarati besok bina diri saibi kelawan wong kang meden-medeni atau barang kang meden-medeni ya iku uan bina diri saibi kelawan barang kang meden-medeni ya iku uan wal haromi lan pikun karena hawa nafsuku itu tidak bisa diberi apa namanya kata-kata, tidak bisa diomongi, gak bisa dituturi saking karena bodohnya hawa nafsu itu. Bahkan dituturi oleh apa namanya uban dan apa umur atau pikun kerentaan usia itu tidak mempan saking hawa nafsu itu besar sekali atau bodoh sekali. Wala a'addat minal fi'li al-jamili wala adat lan ora nyawisake opo ammaroti wala adat lan ora nyawisake opo ammaroti minal fi'li saking penggawean al jamili kang bagus Kiro doifin ing suguhane tamu. Kiro doifin ing suguhane tamu. Alamma kang manggon opo doif. Sopo doif ya. Alamma kang manggon sopo doif. Biroksi ing dalem sirah ingsun. Gairo muhtasimin hale ora wirang sapa dhaif sampai-sampai aku tidak mempersiapkan amal baik sebelum kedatangan tamu yaitu uban yang tumbuh di atas kepalaku dengan tanpa malu. Jadi saking nafsu itu sangat mengajak kita kepada keburukan sampai-sampai kita tidak sadar, tidak bisa menerima nasihat, sampai-sampai kita itu lupa mempersiapkan diri, mempersiapkan amal baik sebelum kedatangan tamu. Tamunya itu berupa apa? Yaitu berupa uban yang tumbuh di atas kepala yang tidak tahu malu. Tamu itu ujung-ujung nengidure siraya wedir. Nah, ketika tamunya sudah datang, kita belum siap lah, itu bagaimana? Kita sudah tua, rentan, dengan amal kita itu masih sedikit. Nah, itu karena apa? Karena an-nafsu al-ammarah bisu. Karena nafsu itu ada tiga. Yang pertama itu al-ammarah bisu, atau nafsu yang mengajak kita kepada kejelekan. Yang selalu tidak setuju dengan kebaikan, itu namanya al-ammarah bisu. Yang kedua itu adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah ini salah satu maknanya adalah ketika kita setelah melakukan maksiat kemudian kita itu menyesal, tapi menyesalnya itu berlebihan. Sampai-sampai saking berlebihannya itu membuat kita itu malas beribadah. Saking nyeselnya. Malah ya, seolah jadi minder tapi kebajet. Yang mana minder itu menjadikan kita itu tidak mau beramal. Nah, itu namanya nafsu lawamah. Nah, yang ketiga ini adalah nafsu yang baik yaitu nafsul mutmainnah. Yang dikatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Nah, itu. Nah, yang di sini adalah nafsu al-ammarah bisu. Lau kuntu lamun ono sopo ingsun iku aklamu ngerti sopo ingsun
Lau kuntu lamun ana sapa ingsun iku lamu ngerti sapa ingsun ani ing sak temene ingsun. Ani ing sak temene ingsun. Iku ma barang iku ma wakiruhu nggih salah. Iku ma wakiruhu orang ngagungake ingsun ing doif. Iku ma wakiruhu orang ngagungake ingsun ing doif. Orang ngagungake ingsun ing doif. Katamtu mongko ngumpetake ingsun. Katamtu mongko ngumpetake ingsun. Sirron ing rahasia. Sirron ing rahasia. Utawa barang kang samar. Beda kang pertela apa sirron. Beda kang pertela apa sirron li maring ingsun. Li maring ingsun. Beda kang pertela apa sirron li maring ingsun minhu saking doif. Bil katami kelawan pacar, pacar maksudnya semir nih tuh, semir. Kau pacar, kau mana nih pacar wong? Anes pacar, maksudnya pacar pewarna atau semir. Seandainya kalau aku sadar, bahwasanya aku nantinya itu akan apa namanya tidak mengindahkan nasihat dari apa namanya uban itu. Maka mending saat durungnya uban ini kukul tak semir aja bengkel uban nih bilang. Penyesalan ini merupakan kiasan dari penyesalan orang yang telat menyadari bahwasanya dirinya itu sudah tua dan belum ada amalnya. Gimana ya? Dan terus faedatul hadzal baitaini ya, ini ada faedahnya juga. Dua bait tapi bukan yang ini deh, yang ini ditahamtu gitu. Dua bait itu faedahnya adalah ketika kamu itu mencintai seseorang dalam hal yang halal nih, tapi kamu itu malu untuk berbicara dengannya, ya, maka caranya biar nggak malu itu kamu tulis dua bait ini, terus kamu campur dengan apa? Kamu hapus dengan air hujan, dicampur, terus diumbi. Penyudan itu kuncinya biar PD, tapi yo tergantung sampean. Yo oke. Dan PD pun menli pirotin dalam nama.